Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ririn, Bunda Zahwa. Nah, ini seperti biasa lah ya, rutinitas emak-emak setiap harinya itu dan itu saja yang akan berulang-ulang setiap harinya. Nah, ini kegiatan aku setiap pagi ya. Kalau kali ini karena Kak Zahwa lagi libur karena puasa pertama ya. Jadi aku gak nganter Kak Zahwa sekolah, jadi aku langsung aja nganter adik aku ke tempat mereka kerja, ke pasar Perumnas seperti biasa. Nah, ini kalau udah pulang dari pasar, aku gak langsung pulang ke rumah, mampir dulu belanja, ya kan? Nah, setelah itu baru deh pulang. Pulang-pulang pasti bawa belanjaan, cuma karena bulan puasa nih ya, biasanya kalau setiap pagi tuh aku beliin roti buat anak-anak, tapi untuk karena pagi ini puasa, untuk Uni sama Kak Zahwa itu dia puasa. Kalau Zahwa ini udah tahun ketiga dia puasa, kalau untuk Uni ini baru belajar ya, tahun ini dia baru belajar puasa gitu. Kalau untuk Gibran belum puasa, cuman aku gak beliin dulu roti kesukaan mereka karena takutnya nanti pengaruh ke Uni juga, karena dia lagi puasa terus lihat adiknya makan roti pagi-pagi, dia juga pasti pengen, jadi gak aku beliin dulu ya. Untuk adiknya untuk kali ini Gibran cuma minum susu sarapannya, nanti siang kalau dia mau aku suapin makan, tapi nunggu Uni tidur dulu karena kalau gak ngaruh banget ke Uninya. Nah, ini tadi aku belanja, sebenarnya ini untuk aku pengen buka puasa bikin tahu isi. Jadi tadi aku beli itu tahu kuningnya itu 5.000 10 biji. Terus aku beli kol, juga wortel, dan aku juga beli toge untuk isiannya. Nah, lanjut setelah pulang dari pasar, prepare sebentar, abis itu siap-siap lagi buat live. Nah, ini aku live di TikTok ya Bunda ya. Akun TikTok aku namanya Ririn Collection ya. Bunda bisa kepoin di situ, aku jual gamis-gamis cantik ya Bunda ya. Aku sediain, maksudnya aku jual gamis silky ya, gamis bahan-bahan Diorasil. Bunda bisa beli buat seragaman atau mau dipakai buat sendiri juga bisa ya. Aku ready banyak banget gamisnya ya. Jadi mau buat seragaman banyak juga bisa ya. Jadi buat Bunda yang berminat, Bunda bisa kepoin aja akun aku Ririn Collection di TikTok ya. Aku live setiap hari, cuma jadwal jamnya aku gak bisa pastiin. Tapi yang pasti nih aku usahain setiap pagi ya, pulang dari ngantar adik aku, nganterin anak aku sekolah, aku live sepagi sebentar ya. Nah, kalau anakku lagi libur aku bisa live agak lama ya Bunda. Tapi kalau anakku lagi sekolah, paling sebelum jemput sekolah aku udah off lagi gitu. Jadi ya gitulah, sebagai ibu rumah tangga aku cuman bisa live sebentar, menyesuaikan dengan keseharian aku ya. Jadi kalau anak aku pulang cepat, otomatis aku live-nya juga cepat gitu, sebentar aja. Tapi aku usahain buat live, cuman gak bisa, jadwalnya gak bisa dipastiin aja. Maaf ya kalau aku dubbing di sebelahku ada anak aku agak berisik sedikit, ada gak apa-apa lah ya. Nah, setelah live aku lanjut lagi prepare buat masak. Nah, ini aku mau siap-siap masak buat buka puasa ya. Hari ini masak sederhana aja, cuma masak kentang dan ikan balado ya. Ini sebenarnya tadinya aku mau bikin tahu isi, cuman gagal total karena ternyata pulang-pulang Pak Su udah bawa gorengan. Jadi aku pikir buat apa banyak-banyak ya, jadi kutunda aja bikin tahu isinya, mungkin besok atau ya sesempatnya akulah. Cuman untuk hari ini aku gak jadi bikin tahu isinya karena Pak Su udah bawa gorengan. Gak mau kebanyakan, takutnya nanti jadi mubazir ya Bun ya. Ya udah, jadi hari ini aku cuma masak kentang goreng sama ikan balado, itu aja. Terus paling nanti aku bikin buat buat minumannya aja lagi setelah ini gitu. Aduh, karena anak aku lagi gak bisa diajak kompromi. Jadi dari tadi dia maunya barengan bundanya aja gitu ya, gelendotan terus si Gibrannya. Cuman dia main, cuman mainnya maunya deket bunda, padahal bunda lagi ngedubbing, tapi lagi gak bisa diajak kompromi. Dia gak mau. Ya sudahlah kalau begitu, bunda-bunda bisa nonton aja video aku tanpa suara dubbing aku ya. Tapi kalau gak suka bunda bisa skip, mohon maaf ya. Kita lanjut dubbing, kita lanjut aja tanpa suara dubbing aku ya.
aja. Di bawah. Aku lagi asik videoin, tiba-tiba Pak Su datang. Karena aku belum pede diliatin oleh Pak Su, jadi tripodnya buru-buru aku ambil dan aku taruh. Jadi ini aku ngevideoinnya apa namanya tuh, diam-diam tanpa sepengetahuan Pak Su. Jadi beginilah hasil videonya. Nggak maksimal ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya Bunda ya, maafkan aku karena belum pede aja gitu. Jadi hasilnya ya beginilah, ada yang terekam, ada yang enggak ya. Nah ini lanjut, aku mau bikin minuman untuk buka puasa. Jadi Pak Su tadi bawa ini apa namanya, timun suri ya. Jadi ini Pak Su kurang ngerti milih timun suri, dia suka bikin es timun suri, tapi dia kurang ngerti milih es timun suri. Sebenarnya yang bagus tuh timun suri itu yang pecah ya Bun, yang udah retak, yang kuning terus yang retak-retak gitu ya. Nah ini masih agak keras gitu ya, nggak keras maksudnya, lebih enak sih, lebih enaknya yang pecah gitu ya, lebih bagus. Tapi ini enggak, pas malah pilihnya enggak, tapi ya nggak apa-apa, masih enak kok untuk dinikmatin dan anak-anak juga pada suka. Jadi aku bikin timun surinya, ini aku bikin satu aja, Pak Su beli dua. Aku rasa kebanyakan kalau dua, jadi aku bikinnya cuma satu aja. Aku campur sama sirup ya, sama sirup rasa jeruk, sama aku tambahin susu gitu. Terus nanti tinggal ditambahin es. Nah itu aja, udah nikmat banget sih rasanya. Anak-anak juga doyan banget kalau yang ini. Nanti aja, aku segini dulu. Alhamdulillah akhirnya selesai juga kerjaan aku. Nah ini kita lagi nungguin buka puasa aja lagi ya, tinggal nungguin. Nah segini aja sih sebenarnya untuk persiapan buka puasanya, sederhana aja Bunda ya, tapi alhamdulillah kalau disyukuri nikmat banget ya. Segini dulu ya video dari aku, terima kasih, assalamualaikum.
Alhamdulillah, kelar juga akhirnya. Nah, ini kita lagi siap-siap nunggu buka puasa. Segini aja sih, seperti ini aja untuk persiapannya. Sangat sederhana ya, Bunda ya. Tapi alhamdulillah kalau disyukuri jadi nikmat. Terima kasih ya, Bunda.